Yo, hello bro, ketemu lagi dengan saya di Android Let's Play. Dan kali ini gue main game Clash of Kingdom. Ya bro, ini grafiknya mantap sekali bro. Dan juga ya, kali ini gue pakai bahasa Indonesia saja karena gue terlalu libet kalau pakai bahasa Inggris bro. Ya dilihat sendiri, kalau grafiknya sih mantap bro. Apalagi ya bro, wih, armornya mantap banget bro. Armornya tuh mantap sekali. Tuh, ini kalau misalnya ini ya gameplaynya kayak Dragoness itu, wih, mantap banget ini bro. Soalnya apa ya, lihat dari armornya itu terlalu mantap ini. Ini mainnya pakai party-party gitu ya bro. Wow. Oke, kita tinggal tap dan slash-slash atau samanya kill. Wih, mantap juga ini bro gamenya. Ini wajib juga dimainin bro. Cuma sayangnya bahasanya masih Cina, jadi kayaknya benar lagi udah Inggris. Bisa ngilang ini assassin musuhnya. Keren banget. Aduh, kena stun. Hey, itu ada life steal-nya kayaknya bro. Gila dia. Mau menang gak mau maaf ternyata. Dia gak sampai mati. Bahasanya Cina jadi gue skip. Wih, keren banget dia tuh, seksi banget. Oke, kita ke kota. Mari kita ke kota. Tunggu bentar. Wih, udah sampai kota nih, cukup banget. Grafiknya bagus nih bro, kalau ada bayangannya lebih bagus lagi. Hadi banget grafiknya bro. Clash of Kingdom. Wow, grafiknya mantap kan bro. Kalau Summoner War itu ya kerennya ini banget lah bro. Oke, kita tap ini apa ya? Oh, ini dapat reward. Oke, langsung. Oke. Itu musuhnya ya. Apa summonnya? Ini musuh summonnya ya kayaknya. Summonnya ini dapat summon, bukan summon, summon battle star. Oke, kita klik yang summonnya orang ini. Oh, cewek itu mantap, gue kira cowok. Oh, padahal tadi keren banget, sekarang cuma pakai kaos biasa. Woi, tuh bosnya, wah bosnya kayak tuyul ini. Gue mau ngai nyolti kabel lah. Woi, rasanya. Wow, gampang banget ini ternyata. Wow. Oke, langsung kita milih ya. Ini kayaknya milih 3 itu, bro. Wow. Dapat pasir. Pasir nggak tahu ini berguna atau tidak. Saya tidak tahu dah. Oke, langsung. Oke, back and now. Oh shit. Okay, now. Stupid. Oh, stupid, really stupid. Okay, that's kotakannya itu, pilih kotakannya. Okay, gue dapet ini satu. Dapet satu sama cewek. Wow, aduh, gue salah pencet bro. Back. Okay, langsung kita back. Baik lagi dan oh langsung apa armor apa. Oh, ini kita menata party kita. Kok cuma maksimal 3 ayahnya. Oke, langsung kita main lagi. Oh, ini
pakai ini stack 2 bro. Wow, ini keren kayaknya itu ya. Bintang berapa? 6. Wow, bintang 6 bro. Sekarang gue punya healer, jadi gue nggak takut kalau maju. Wih, langsung gue coba healnya, ternyata roll walk. Dapatnya tuh mantep. Misalkan ya, ini jadi hack slash kayak si dragon itu mantep banget. Woi, lagi menang ternyata. Soalnya masih level-level kecil, jadi langsung menang. Oke, thanks for watching aja. Hanya gue akhiri saja videonya, soalnya kalau level-level kecil ini masih gampang, terlalu gampang. Jadi nggak menarik ya, sebenarnya menarik tapi ya, thanks for watching ya bu, jangan lupa subscribe my channel.